Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue akan mereview gitar Vena series terbaru. Jadi sebelumnya suatu kebanggaan sih buat gue kembali dipercaya untuk mereview gitar brand dari negeri sendiri atau brand lokal ya. Ini Vena Guitars, dia ngeluarin gitar series terbaru yaitu Vena TS TB2. Jadi ini TS TB2. Ini versi murahnya dari Vena STD ya, atau Vena standarnya ya. Oke, jadi yang kita tahu gitar Vena lagi hype banget tuh yang 3 jutaan. 3 jutaan aja udah murah. Ngapain dia bikin versi murahnya? Oke, jadi versi murahnya itu harganya Rp2.850.000. Rp2.850.000 hari gini beli gitar original Rp2.850.000 dapat apa? Dia ngapain? Lagian Vena juga ngapain ngeluarin series murahnya ya. Jadi dia juga punya tagline itu semua orang bisa ngerasain gitar yang gokil. Semua orang bisa ngerasain gitar yang gokil. Oke. Segokil apa nih gitar Vena ini? Vena TS TB2. Langsung aja kita review. Jadi speknya dia pakai Ash body ya. Bodinya pakai Ash. Cenderung lebih berat sih kalau Ash sih, berasa banget. Terus maple neck. Terus yang agak bedanya nih, dia tuningnya dia pakai tuning model standar kayak gini ya. Jadi yang kita tahu yang STD itu model vintage atau model Cluson, dia masih pakai model standar. Dan ini, jadi senarnya nggak dari belakang. Biasa Telecaster kan dari belakang ya. Kalau dia nggak dari belakang nih. Ada kayak Fender Jepang STD kan dia nggak dari belakang ya. Nah dia kayak gitu. Jadi senarnya dari sini. Oke, terus pick up-nya masih pakai Alnico pick up. Wow, Rp2.850.000 pakai Alnico pick up. Nice. Warnanya ini Sonic Blue ya. Selalu menghadirkan warna-warna yang cerah dan memanjakan mata si Vena Guitars. Oke, presisi ya, presisi. Jadi presisi itu ya seperti video-video sebelumnya yang gua bilang, cara ceknya lihat aja nih. Inlay-nya berada di antara senar nomor 3 dan 4. Alright. Oke, seperti biasa logonya dengan Vena Guitars, ada kupu-kupunya. Yuk, langsung aja kita review sound-nya kayak gimana, segokil apa Vena Guitars yang berani-beraninya bikin tagline semua bisa ngerasain gitar yang gokil. Oke, gua pakai Valeton GP100 by the way. Jadi gua direct aja pakai Valeton GP100. Ini adalah clean soundnya. Jadi preset yang gua bikin adalah kayak break up gitu di Valeton GP100. Langsung yuk. Nyare Rp2.850.000. Menarik, nice. Genderengan pertama begitu menggoda. Nice. Oke, ini middle-nya ya. Middle itu antara neck dan bridge. Anjir, gue suka banget. Wow. Wow.
kriuk, kriuk, renyah, gurih, kalau kata orang gurih. Anjir men, 2.850.000. Bercanda ini, bercanda. Alright, nice, nice, nice. Wow, gurih, gurih, renyah. Weh, gokil ya tuangki-tuangki telenya. Playability-nya nyaman, nyaman seperti biasa. Pena, playability-nya nyaman. Sound-nya gue agak kaget sih. Yang kaget itu gue bukannya gimana ya, maksudnya ini gitar 2.850.000. Jadi review gue itu adalah, jadi cara gue review itu kayak gini bro. Kalau tanya, bang ini gitar enak gak? Ada harga ada kualitas. Intinya kayak gitu ya. Jadi bang enakan mana, gitar Vena ini misalnya gitu sama gitar Fender yang harganya 20 juta. Ada harga ada kualitas gitu. Tapi kalau gue kayak, gue agak sedikit wow gitu, agak sedikit wow sama gitar ini. Ini 2.850.000 bro masalahnya. Dengan harga 2.850.000 gue cobain sound yang sedemikian anjay. Anjay, gue bilang anjay, gokil. Kaget. Jujur gue kaget. Wow. Wow, yuk kita cobain drive-nya kayak gimana ya sound-nya ya. Jadi gue pakai preset bawaan gue. Ini gue langsung ke high gain aja. Jadi gue ada dua preset. Satu kayak sound clean break up gitu, satu high gain. Langsung aja kita cobain high gainnya aja. Ini dari pickup neck. High gain bro. Ini high gain harusnya, tapi masih berasa renyahnya gitar anjay. Dan ini pickup neck. Wow, 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 ini middle, 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 middle. Ini bukan sound crunch bro, ini sound high gain. Ini high gain loh. Wah, wah gak benar ini. Gak benar, gak benar. Ini high gain bro. Middle. Gila, gila. 2 jutaan, bro. Bridge. Yeah.
kok mesh sih. Ini high gain loh bro, settingan gue high gain loh bro. Wow, nice. 2.850.000, nice. Vena itu kayaknya ngebuka jalan nih buat brand lokal ya. Menurut gue ya, Vena itu kayak ngebuka jalan buat brand lokal untuk berani nunjukin bahwa brand lokal nggak bisa dipandang lagi sebelah mata dan udah bisa bersaing di pasar pergitaran di Indonesia ya. Gue rasa ya, soalnya gue percaya banget kayu-kayu kita itu bagus-bagus. Dan luthier kita itu hebat-hebat gitu. Cuman emang kurang berani aja gitu untuk bikin produk sendiri yang serius gitu. Dan Vena ini sih, jujur ya, Vena itu kayak punya tempat di hati gue gitu. Wah ini waras gitu, ini gitar waras, nyaman, enak, dan masuk akal harganya. Itu sih yang menurut gue, wow, masuk akal gitu untuk kita ya. Untuk sebuah brand baru ingin menunjukkan ini loh brand gitar loh. Dengan harga yang segini itu paling masuk akal gitu. Ya makanya gue bilang kayaknya Vena itu bisa buka jalan banget sih buat brand-brand lokal jadi kelihatan dan bersaing gitu di pasar pergitaran di Indonesia. Nice. Congrats buat series terbarunya. Di luar ekspektasi gue ternyata nice banget. Serius 2.850.000, nice banget. Terus minusnya, harus ada minusnya. Karena review itu nggak bisa bagus-bagusin doang nih barang nih. Minusnya mungkin kalau senarnya dari belakang sih kayaknya lebih oke ya. Kayaknya kalau masukin senarnya dari belakang nggak harus dari sini. Cuma sih terbayar sih. Pertama kali gue ngeliat, apaan nih gitar ya murah ya. Karena masukin senarnya nggak dari belakang. Tapi terbayar pas gue cobain. Terbayar semua sih. Nice banget soundnya. Really good. Gokil. Selamat buat Vena. Lo berhasil mencuri hati gue. Ada tempat lo di hati gue, Vena. Gokil. Oke, dan demikian dulu review dari gue. Gokil sih gue. Gak bisa berkata apa-apa. Nice banget. Komen aja di bawah ini. Pertanyaan seputar gitar. Atau barang apa lagi yang mau kita review, tinggal komen aja di bawah ini. Sebisa mungkin gue akan jawab pertanyaan dari kalian. Dan gue pakai Valeton GP100, men. Ini basicnya pedal murah meriah.